itu. Dah. Nampak enggak muka saya? Nampak. Mang Ole lagi cari ikan. Entah ini ikan apa ini. Walah. Walah walah walah. Cana, cana. Cana-canaan. Kurus kawan, kurang gizi. Gizi ini. Aduh. Macan orangnya kurang gizi. Jangan kawan, jangan kayak gitu kawan. Kalau besar ya besar. Aduh. Besar sekali. Aduh. Kenapa kau lepas kawan? Masuk, ada ini copot. Kamu itu. Aduh, jelek sekali. Dapat ikan dilepas. Aduh. Ikan naik kawan, naik kawan. Naik, naik. Udah, udah. Gak bisa, ini lagi nanti ya. Lama sekali ini. Ayo lah Suito. Sahnya. Mati asum lagi. Mati. Apa nih? Ayam ya? Belum lah. Cewokot cewetul kok. Kecil-kecil tuh. Wow. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bang Olai Channel. Kali ini saya memancing gabus teman-teman. Di parit ini teman, itu teman. Ada yang pakai bambu jorannya teman. Ada yang pakai kayu. Itu lagi kawan, pakai kayu. Dan ini pakai botol kawan. Sekarang saya mau cari kawan yang pakai botol ini, apakah ada ikannya atau tidak ya kawan. Saya tarik kawan. Wah besar kawan. Dapat lagi kawan. Satu ekor kawan, strike. Aduh sangkut kawan. Macam mana ini kawan? Kalau sangkut macam ini kawan. Itu kawan ikannya kawan. Dapat satu kawan. Nah kawan, saya harus jangan sampai lepas ini kawan, dan saya pun jangan sampai jatuh kawan. Ngeri juga ini kawan, ini tempatnya curam sekali kawan. Wah strike kawan, pancing pakai botol kawan, dapat satu lagi. Ini yang dapat kedua kawan, lumayan kawan buat tambal nanti. Ini kawan gabusnya kawan. Strike kawan,
Ini rezeki anak soleh kawan. Dapat lagi. Alhamdulillah. Strike. Oke guys. Dapat lagi guys. Satu ekor. Ini spesies Channa elacryptus. Aduh, dapat lagi. Baru dipasang. Ini pancing saya. Satu ekor lagi. Strike man. Satu ekor lagi kawan. Bang oleh kawan. Strike. Ya kawan, makanya pancing saya dimakan ini kawan. Coba saya tarik ya kawan, apakah dapat gabus? Ya dapat kawan, satu ekor. Walaupun kecil, tapi udah dapat satu kawan. Ini kawan gabusnya kawan, lumayan buat sambal nanti malam kawan. Pancing saya itu ditarik-tarik kawan. Ada ikannya ini kawan. Tadi kita tarik kawan. Saya belum sempat merekam ini soalnya. Kita tunggu sampai ditarik baru kita ambil ya kawan. Apakah ada ikannya atau enggak ini kawan. Tunggu dulu. Nah, kayaknya ada itu kawan. Sekarang saya mau ambil kawan. Kayaknya dalam di sini ya kawan. Tuh kalau mancing kayak botol harus terjun ini kawan. Kalau enggak terjun enggak bisa. Tapi ada kayu ini kawan. Saya dekatkan aja botolnya. Terus saya tarik nanti kalau udah dekat. Nah ini udah dapat sama tangan saya kawan. Saya tarik kawan. Ah dapat kawan. Strike lagi kawan. Ini kalau bahasa sambasnya ikan sinyaringan kawan. Kalau bahasa Indonesianya ini ikan apa ya kawan? Kalau bahasa Indonesianya ikan apa ini kawan? Nah ini kalau bahasa Indonesianya mungkin anak baung ya kawan. Kecil sekali ini kawan kawan. Buat apa ini kawan? Buat makan. Saya mau lihat tajuhan yang itu ya kawan. Apakah dapat ikan atau enggak. Siapa tahu umpannya habis kawan. Sudah lama gak saya lihat. Kalau umpannya habis bahaya kawan. Mana ikan mau makan kawan. Kalau gak ada umpannya nanti saya cek ya kawan. Wah ternyata masih ada umpannya kawan. Biarin aja dulu. Kalau rezeki kita nggak ada yang tahu kawan. Siapa tahu dapat atau enggak. Ah itu pak pancing botol saya ditarik-tarik kawan. Apakah ada ikannya itu kawan? Mungkin gabus ini lagi kawan. Saya mau cek dulu kawan. Ini yang kelima ini kawan. Tarik dulu ya kawan. Wah ada satu ekor lagi kawan. Lumayan kecil ini kawan. Dapat lagi 5 ekor kawan. Yang kelima. Alhamdulillah kawan. Dapat gabus lagi. Biarpun kecil tapi lumayan kawan. Buat makan satu orang ini. Itu kawan. Dapat lagi kawan gabusnya. Strike lagi yang kelima ekor kawan. Alhamdulillah. Ya pun kecil ada buat digoreng-goreng ataupun buat sambal teman-teman. Kayaknya malam ini sahurnya lauk gabus teman-teman.
lumayan teman-teman. Itu pancing botol saya guys, sekarang saya mau mencarinya guys, apakah dimakan ikan atau tidak ya guys. Sekarang saya mau saya tarik guys. Wah, kayaknya ada ikannya ini guys. Ada ikannya apa sangkut ya guys. Wah, dapat lagi guys. Ternyata pancing botol ini sangat beruntung guys, dapat kecil sekarang guys. Kecil tapi gabus guys, sekarang dapat gabus lagi. Ini yang ke berapa ya guys? Alhamdulillah dapat lagi. Botol saya ini tidak tarik lagi teman-teman. Yang botol ini teman-teman, itu airnya keruh-keruh teman-teman. Kayaknya ada ikannya ini teman-teman. Ini yang keenam teman-teman, dapat yang keenam ini kayaknya teman-teman. Saya tarik ya teman-teman. Wah, dapat lagi teman-teman. Gabus kecil teman-teman. 6 ekor kawan. Strike lagi teman-teman pakai botol Coca-Cola. Coca-Cola teman-teman, sponsor dulu botol Coca-Cola, dapat satu. Kecil teman-teman, tapi kayaknya banyak ikan gabus kecil di sini tuh. Yang ke-6 ekor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya ingin mencari. Wah, besar kayaknya ini teman-teman. Aduh. Kayaknya saya harus terjun ini teman-teman. Pancing saya sangkut teman-teman. Di bawah ikan itu keruh rumputan yang tajam ini teman-teman. Bagaimana saya cara mengambilnya ini teman-teman? Aduh teman-teman, mengganggu aja ini teman-teman. Sebenarnya saya nggak mau terjun teman-teman, tapi kaki saya dibawa lari teman-teman sama ikan itu. Mata pancingnya teman-teman. Aduh, gimana ini teman-teman? Ini teman-teman pancing saya. Mana ikannya ini teman-teman? Wah, jauh sekali teman-teman. Kemana larinya itu? Wow. Wah, dapat lagi teman-teman. Ini teman-teman ikannya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Aduh, tapi susah sekali teman. Tadi udah dapat satu ya kawan, sekarang saya pasang lagi umpannya kawan. Wah, ternyata cacing saya lagi sedikit ini kawan, tinggal sedikit kan. Tinggal berapa ekor aja ini kawan. Ini kawan umpannya ini. Saya pasang kawan. Wah, itu besar sekali tangkapannya kawan.